Hai sahabat zodiak ID, jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang senang hatinya. 6 zodiak paling gembira dan beruntung besok Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe, dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan Feng Shui juga tarot harian, Anda bisa klik, gabung, atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. Senang hatinya. 6 zodiak paling gembira dan beruntung besok Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Selamat untuk Anda yang termasuk dalam deretan zodiak ini. Ada 6 zodiak yang diprediksi bernasib hoki menurut ramalan zodiak besok. Termasuk diantaranya Scorpio, Aries, Capricorn. Lantas, bagaimana peruntungan ke-6 zodiak tersebut? Inilah ramalan 6 zodiak yang diprediksi beruntung besok Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Dikutip dari Mas Agung Zodiak ID. 1. Zodiak Scorpio. Kondisi kerja saat ini ideal untuk membantu Anda menghadapi masalah yang menghambat Anda. Anda telah bekerja sangat keras di masa lalu, kini nikmati hasil kerja keras Anda. Momen ini akan memberi Anda kepuasan dan kegembiraan yang luar biasa. Anda kini dapat memulai petualangan baru yang penuh energi dan optimisme. 2. Zodiak Aries. Karir Anda sedang berkembang dan ini adalah waktu yang ideal untuk awal yang baru dan menguntungkan. Anda akan segera menemukan dukungan yang Anda butuhkan untuk menerapkan rencana Anda. Anda merasa positif dan bertekad untuk mengendalikan hidup Anda. Koneksi yang telah Anda buat membantu Anda menerobos ke tahap berikutnya. 3. Zodiak Capricorn. Ini adalah hari yang positif dan konstruktif dan Anda merasa sangat energi dan dinamis. Anda dapat membuat beberapa keputusan penting untuk masa depan Anda. Rencanakan masa depan Anda dan buat segala sesuatu seperti yang Anda inginkan. Ini akan membantu Anda mencapai tujuan Anda dengan lebih mudah mulai sekarang. 4. Zodiak Taurus. Anda berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan tujuan Anda. Jangan biarkan apapun atau siapapun membelokkan Anda. Percaya pada diri sendiri, kemampuan Anda, dan penilaian Anda sendiri. Akhirnya Anda melihat bahwa selama ini keputusan Anda benar. 5. Zodiak Pisces. Secara profesional, Anda berada di puncak. Anda mewujudkan semua rencana dan ambisi Anda hingga mendapat pengakuan rekan kerja dan atasan Anda. Lanjutkan langkah Anda dan tetap berada di jalur yang tepat. Terapkan metode yang telah Anda gunakan yang berbuah keberhasilan sebelumnya. 6. Zodiak Aquarius. Apakah Anda merasa kebingungan dengan masalah yang datang bertubi-tubi? Nah, keberuntungan ada di pihak Anda hari ini. Lakukan yang terbaik untuk kehidupan sehari-hari Anda dan pulihkan kedamaian. Jangan biarkan apapun atau siapapun membuat Anda kecewa. Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang senang hatinya. 6 zodiak paling gembira dan beruntung besok Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif. Dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sanchita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian
Deskripsi, terima kasih baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2022, juga informasi unik menarik tentang senang hatinya. 6 zodiak paling gembira dan beruntung besok Rabu tanggal 2 Maret tahun 2022. Silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.